Welcome back to my channel bersama Yunili Channel. Oke guys, kita ini udah malam hari ya. Tadi sholat maghrib dan isya, kita mau perjalanan pulang menuju apartemen pulang liburan. Oke guys, ikutin terus perjalanan aku sampai ke apartemen di Olympian City. Let's go. Guys, kita nyebrang jalan dulu. Perjalanan pulang libur udah malam hari. Tak terasa udah sampai malam ya liburnya. Kita mau over naik MTR dari kota KSBB. Oke guys, aku udah nyampe di kota Wancai. Dan di depan sana adalah MTR Station, Wancai Station. Masih ramai dan banyak orang. Ini udah jam 6 lewat 45 menit di malam hari waktu Hong Kong. Rame ya, posisinya masih rame di sini. Guys, kita mau naik tram dulu. Aku nanti mau mampir ke kota Wancai sebentar saja, dan kita mau antri tram di sini. Oke. Okay. Oke, guys, kita mau jalan-jalan sebentar di kota Wancai di malam hari ya. Selamat menyimak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yang sebelah sini adalah pasar murah nih. Yang sebelah sini adalah pasar murahnya kota Wancai. Kita akan saja. Terus yang sebelah sana adalah lapangan playground, playground di kota Wancai ya. Biasanya buat gelar pengajian akbar ada di sana. Terus kita mau meluncur di Wancai malam hari yang banyak lampu-lampu lampion di malam hari. Oke guys, selamat menyimak. Guys, aku tepat ada di depan Wancai, pusat kotanya kota Wancai, dan ini cantik sekali, banyak lampu-lampu lampion di malam hari, udah nyala semua ya. Ini banyak teman-teman juga dari Indonesia yang berjalan ke sini, cantik sekali. Kita nikmatin pelan-pelan aja ini lampu-lampu lampion saat Imlek ya. Memang biasanya di sini tuh rame banget kalau saat Imlek itu, pada foto-foto, pada jalan-jalan santai. Kalau sudah petang hari tuh romantis sekali, suasananya romantis sekali. Ya di sini tuh ada rumah makan restoran ternama ya, Western food di sini. Terus kita bisa duduk-duduk manja, bisa itu makan-makan, kumpul-kumpul teman. Tapi ini masih tetap pakai masker dan menjaga jarak. Yang di sini juga ada benefit fun. San Francisco, produk-produk dari kosmetik ternama. Yang di sini juga ada From Tokyo, Japan, produk kacamata dan lain sebagainya. Ya ini sepanjang perjalanan guys tuh cantik banget ya. Kita jalan pelan-pelan nih. Jalan pelan-pelan. Kita sorot-sorot pelan-pelan. Cantik banget. Ini masih banyak teman-teman Indonesia nih pada foto-foto di sini.
pada foto-foto di sini. Yang di sini juga ada rumah makan Raku-Raku Ramen Made in Japan punya ya di sini. Jadi teman-teman nanti kakak-kakak semuanya bisa mampir ke sini untuk jalan-jalan santai dan jalan-jalan manja. Nah, ini banyak lampu-lampu lampion, cantik sekali. Kita jalan ke depan sampai tembus mentok di jalan rayanya Kota Wanca yang sebelah sana ya, tembus ke sana. Huleng-huleng, cantik sekali. Nah, ini. Sebelah kanan kirinya itu adalah shopping store, terus ada ini ada Crepe Delicious Urban Cafe di sini. Nah, yang di sana adalah penampakan bunga sakura. Cantik sekali, ini bisa duduk manja di sini. Dan yang di atas itu juga dikelilingi apartemen warga. Oh, nah mentok sampai atas. Cantik sekali kan. Nah, cantik sekali ini dari arah balik ya. Semuanya kerlip-kerlip lampu-lampu. Ini di sini teman-teman dari Indonesia juga nih banyak pada layah-layah duduk-duduk manja di sini pohon sakura. Nah, ini sampai mentok ke depan, guys. Ini mentoknya di Hopewell Plaza di depan sana. Di sana juga dikelilingi dengan apartemen warga. Oh, mentok lagi sampai atas tuh. Wow, amazing. Nah, ini banyak yang jalan-jalan di sini, guys. Kalau ini liburan Imlek, ini masih nuansa Imlek kan, jadi makanya masih banyak lampu-lampu lampion. Kanan kiri ada Vivienne Tam, produk-produk baju, ada diskon dan segala macamnya. Jangan lupa kan nanti kakak-kakak semuanya ke Hong Kong mampir ke sini ya, mainnya pas Imlek aja nih, main ke sini nih, jalan-jalan di sini. Nah, ini udah mentok di Hopewell Center di depan itu. Di depan juga banyak rumah makan segala macam ya, shopping store juga ya di depan itu. Nah, udah mentok, guys. Oke, guys, kita udah mentok sampai di sini. Nah, ini penampakannya yang sebelah sana. Kita serot-serot sebentar. Ini ada restoran Chinese modern yang di sini. Restoran Chinese modern. Nah, ini udah mentok. Mentok di jalan rayanya yang menuju ke The Peak Hong Kong di sana. Ini kalau belok ke sini kiri itu jurusannya ke The Peak Hong Kong. Nah, di sana ada Hopewell Center. Ini juga gedung-gedung pemerintahan. Tuh. Oh, mentok lagi. Oke, guys. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Nah, kita seru dari sini ya. Tuh, cantik banget.